Bang Es Oke guys ya, balik lagi guys ya ke match ketiga, match penentuan guys ya antara RRQ dan Onyx nih guys ya, Bruno Cup. Nice. Iya. Gila. Lihat ya. Gila. 3 game. Esmeralda dilepas ya guys ya. Esmeralda dilepas ya guys ya. Ki. Ki. Telat-telat. Eh lo liat Albert cok. Digangguin banget tuh. I love you mami. I love you mami. Kita masuk game ketiga. Robot, diam robot, robot. Suara lu kok kayak robot gitu, Yur? Enggak tahu. Suara lu kok kayak robot gitu sih, Yur? Ya, oke. Okay. Emang gua robot. Maksimal. Dari segi gold mereka tidak terlalu jauh, tapi lihat Mami Marsha suka Echo. Aku suka Echo. Oke, digangguin aja dari PYN ya guys ya. Kita oke, lihat di sini. PYN ya guys ya. Menurut kalian siapa yang menang nih? Was-was dan juga ketar-ketir, lalu berpikir puluhan kali untuk bisa melakukan rotasi ataupun melakukan sebuah inisiasi. Sementara itu di bagian bawah, CW dan juga R7 dengan setengah darah yang dimiliki oleh CW, akankah R7 mau melakukan hal yang cukup lebih? Ada Albertnya, sedikit lagi level 4, mungkin dengan Phantom Execution, satu Tonros dan juga Pancernya bisa langsung mendapatkan ke arah CW-nya nih Oji. Cewek yang bukan cewek kak, tapi bangsat, aku nonton lagu kontol. RRQ Hoshi, mereka bakal coba setup menuju ke arah yang pertama. Yang pertama bakal coba. Udah. Dia masih di level 2. Sealer ini anjing, jangan sumpah. Untung aja cok, enggak mati gila. Gua kick lu ler bener. Yap. Tapi cewek pun mulai hadir, masih ada. Oke, di sini apakah punya dengan mati? Tidak nampaknya. Kenapa, Yur? Oh iya, iya. Emang. Memang dia kan support yang memang ini juga, Yur. Dia kan support yang memang ini juga, Yur. Sampai on menang tadinya RRQ kalau 2 kali sama Onyx. Masa? Masa? Minggu lalu kalah. Lagi dan lagi memberikan harapan akan membuat sebuah. Kita lihat di sini Butes ya guys ya. Coba Balmon di ini coba Malefic Roar. Butes ya Malefic Roar. Berserker Fury. Kita lihat di sini guys ya apa yang terjadi. Tes. Wah, fresh blood guys ya. Sep guys ya. Woi. Woi. Dorong coy sama Trian. Salah. Oke guys ya, kita back to the game di sini. Sin kalah sama Butes di sini guys ya. Iya guys ya. Itu bukan cebocil guys, itu panutan. Jadi Eko itu kan panutan, gua panutin. Salah. Oh langsung flicker ya dari sini. Cewek. Woi. Mati. Ceweknya mah lupa. Mending dia agak safe sih. Mainnya agak safe sih. Kayak dia. Gua takutnya si Eko malah siadat tadi, coy. Agak aman jadinya. Waduh, beemparan. Iya, apa tukernya sama flicker lah ya. Tukernya flicker. Okay. Kita tidak melihat di sana bahkan para pemain dari tim Onyx sehat selalu. Tapi lapu-lapu lawan itu siapa yang menang, cok? Lawan Povius. Kan lu offlaner, nanyanya ke tank emang. Aldous. Aldous. Uranus. Di combo oleh Soran Rian satu kali wombo ini overturn pasti di belakang cok. Albert ada Apit Tejiler makanya ya. Jago benar sekali ya. Ditandai di situ ya. Oke kita lihat tes kita emang tes guys ya. Kibu masih selamat di sini malah Clay terancam. Rian malah mati lompat dari cewek petak lompat lagi gila kletak tak malah rugi sih guys rugi.
mati di sini ya guys. Tapi atas Albertnya yang mati. Albertnya belum mati lah kok. Enggak mati. Masrr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 
disikat sama RC Pen. Terus waduh, gelok pisan, gelok pisan. PN Flicker gak tau lagi gua itu nasib gimana guys ya. Sama gak tau juga gua. Ini si Kipa berarti kejennya ngerasin ya. Oh jadi Albert di joki Pak Ape guys. Oh makanya Pak Ape di situ guys ya. Tahu saya. Ting 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 ting. Oh enggak. Kena nih. Bos. Waduh. Oke itu tuh. Mau ngejar anak ayam tuh guys. Atasnya berada di luar atasnya di Butes coy. Bener si Butes kayak gini guys. Dah jebol coy. Begitu saja dan mati dong. Oh enggak ada flicker. Sikat. Sortolnya sikat. Enggak mati lah itu. Ditungguin malah. Oh. Salah sih tadi. Eh enggak ada mana. Enggak ada mana. Kawannya banyak. Sinnya mau diulti. Loh enggak ada mana, Cok. Albertnya enggak ada mana. Loh. Albert enggak ada mana tapi maju lagi di sini malah PYN. PYN. Dia salah, Cok. Udah malam. Capek. Dia salah, Bung. Capek, energinya habis kok. Berhasil pemain walaupun tidak ada yang tumbang di tubuh mereka tapi ada dua player yang dimiliki oleh RRQ OC berhasil langsung dilumat begitu saja. Keunggulan lagi untuk Onyx Esports. Ini dia sebuah kejutan. Tapi ternyata R7-nya dilemparin lagi. Dorong, Cok. Lagi dengan adanya flame shot. Menjadi ada itu, jarak. Itu, tadi kalau si Albert malahnya enggak habis kok rata loh. Kalau enggak habis. Iya. Kurang sekali ting lagi, Cok. Enggak. Tadi dia kan ke atas dulu Yur, baru dia ke buff. Video ya. Alright, kali ini. Oke. Kita lihat guys ya, skornya 4-2. Goldnya enggak terlalu jauh lah, masih biasa aja. Cuek si kawan, brother. What happened? Ya namanya dongot ya gitu. Aduh. Komennya jangan sampai kehati-hatian ini malah membuat mereka diragukan. Tai banget, Cok. Ngomong kayak kentut, Cok. Sebenarnya punya power sendiri. Hey. Di depan mata, Bro. Justru lawan SP itu kalau levelnya imbang enggak bisa menang ya, Bos. Teguh semangat. Teguh semangat. Yes, next week main. Itemnya langsung BOD seperti dari Albert. Kayaknya malah belum teguh. Masih harus lewatin Liam dulu, Cok. Oh gantian. Oh itemnya lu lihat itemnya sama Cok, lihat War X BOD. Kufranya mode dangki. RRQ masih punya mode lu ada dan menurutku baru cewek kayaknya. Waduh. RRQ masih punya Liam lu. Kena damage dari War X dan penetration. Oh iya Cok. Emang iya Cok. Lu nih enggak mengikuti RRQ banget lu ini. Uy. Itu dia PYN yang kami kenal ya guys ya. Gila. Langsung dibayar lunas ya lihat ya. Mantap. Albert juga bakal jadi pilihan kedua dan lihat satu buff flash shot from Rian Septem Day. Untuk tim Onyx tapi ternyata RC7 menyelamatkan dapat turtle coy RC7-nya. Versus everybody dan Maxis kami. PYN selamat di sini guys ya. Kalah dengan Esmeralda kita tahu. Kenapa itu? Mati sih. Albert-nya mati tapi cok. Iya. Sansa mati juga sih, tapi ya dapat turtle. Apa nama itu dia? Esmeralda. Enggak sih. Untungan kalau untungan tadi itu kalau Albert ini untung Yur dapat apa? Enggak mati. Kita lihat aja udah ada seperempat SP yang tertinggal. Oke, di sini R7 sudah mulai tukar-tukar lane di sini guys ya dan juga cewek darah setengah masih mau satu gerobak penting banget biasa dengan lapu-lapunya VN di arah bottom lane bakal coba dapat 140 set. Tyrant revenge-nya enggak kena karena ada shadow kill tapi damage pun gila kencang masih bisa digotek lagi dengan buat shadow. Ada habis itulah sin tuh enggak pernah ninggalin temen guys dulu sangat tebal ada backup di bagian belakang dilindungi terus strike-nya udah langsung berhentikan begitu aja tank aja dilindungin di dalam rerumputan dan tidak mau keluar sampai gila itu refleksnya si Sun tadi cepet banget cok benar banget kali ini langsung skill 2 gitu kan tapi ternyata tidak salah galian menuju ada satu buah Little Wonder. Yo. Di tengah. Kali ini pertempuran udah semakin ramai namun dia bagai atas sana. Oke, di sini PYN langsung dibetak di sini sama Boots ya guys ya, tapi masih ada flicker di sini dan juga menghilang di sini PYN langsung saja balik guys ya. Benar sekali guys. Albert dia mendirikan sih.
lagi yang bisa langsung dikejar aja tapi kosongnya masih bisa menyelamatkan. Ini pertarungan mekanik ya bro ya. Wah ini bahaya sih sebenarnya RRQ. Albert, Albert deep banget cok dari tadi mainnya, maksudnya masuk ini loh. Wah, anjing di TikTokin ya guys, ya mati cok. Wah, hati-hati sih. Sini mati juga nih. Dipaksa banget sama sini. Tadi kalau dia maju mati. Waduh, ini RRQ nggak boleh maksa sih. Ini udah mulai kayak bahaya lah. Ini saya masih penting banget, Ner. Ini siapa yang menang langsung naik ke peringkat 2 kayaknya. Iya, iya. Penting banget ya, Yur, ya. Penting. Soalnya RRQ itu balapan upper bracket. Menurut gue nggak penting sih sama-sama masuk playoff. Apa ya? Nah, penting. Enggak lah, kalau upper bracket penting, Ler. Oh, upper bracket iya. Upper bracket penting lah dua. Soalnya kan udah pasti alter ego udah hampir pasti lah. Emang iya, yo, hoak mulu dah Yurino ini, guys. Alter ego belum ini, cok. Belum ada kalah, gila. Apalagi kalau connect-nya karena Albert yang dia benar-benar sesuai. Enggak lagi lo mau beli gua doang pencannya. Enggak, udah jangan marah. Jangan marah, udah tua. Udah, aduh. Urat udah kencang. Bisa memancing player yang dimiliki oleh Aron. Arsenalnya melemparkan dua pilihan yang milikin tapi masih. Ini pasti si Sans nih build-nya nih buat bunuh kiri kanan nih, yakin gua. Butesnya mau dikill, cok. Gila, butesnya. Wah, digas cok ya. Digas sama PYN dia. Mau kemana? Menyisakan 4 player yang ada di area mid. Popeusnya mulai diserang. Brave Fighter dikeluarkan. Masih bisa bertahan. Kabur kembali ke belakang. Ada emoticon yang sudah dikeluarkan juga. Tapi R7-nya pun mundur. Oke, di sini guys ya. Mati. Loh, R7 mati cok. Mati cok. Driannya nggak boleh mati. Drian dihilangin Keyboy. Sansnya bahaya banget di situ ya guys ya. Masih balik lagi dari Sans. Dilempar. Dibersok. PYN ya. Oh, tapi ada tetes. Ada tetes. Kayaknya bahaya. Aduh. PYN-nya miss lagi, cok. Lo. Udah, cok. Apa sih? Tolonglah. Wah, lord dong. Oh, enggak. Sansa masih mau buff. Lord. Oke, lord. Scene-nya masih darah. Keputian. Kalau mereka lord, maksa, sumpah. Masih bisa main. Iya. Darah mereka setengah lagi, kan? Oke, di sini Sarsha melakukan cicil guys ya. Galer ya, guys ya. Panas banget guys ya match ini guys ya. Panas. Panas. Imbang. Yang bisa menginisiasi masuk nih profesor kembali tim lagi bertempuran. Tapi duitnya masih ya sama cok aman. Dan mereka benar-benar seolah tidak mau. Bisa udah level 15 cok. Ini karena melihat. Wah, dia mah soal cari-cari itu mah cepat yur emang dia yur. Tapi lu lihat goldnya Shin paling kaya cok tuh lihat. Sin unggul jauh banget tapi ya, soalnya dia gold lane kan. Melihat Albert yang ternyata berada di posisi yang ke-5. Menurutku ini bukan posisi yang bagus tapi perlahan-lahan ini bahaya banget sih. Masih belum setara goldnya. Oniknya. Karena cewek juga ini benar-benar dalam keadaan oh, ceweknya juga. PN. Yap, tapi ini benar-benar ditahan. Salah masuk di salon ini guys orang. Mereka semua sekarang udah stick together, enggak terlalu terpisah, enggak terlalu. Waduh. Tegang banget guys. Pengennya mau risikan sini guys ya. Berarti langsung mendapatkan pin akan kapin menjadi korban dan benar aja ada federasi tadi. Mati juga di playernya. Wah, hoki banget cok. Hoki banget bisa pindah ke situ. Iya. Terhadap ayah busanya namun untuk kali ini ceweknya dengan. Oh, ditolong cok. Dua mati soalnya. Reload. R7 nya juga sih di sini mengganas ya guys ya. Keyboy langsung disikat di sini guys ya. Tapi lordnya tetap aja ini dia. Hati-hati cok. Wah bisa. Itu darah putihnya sih. Cewek itu tembus banget cok masih sin. Anjing passing. Mati tapi sans tetap. Wah rugi. Rugi cok gitu. Lihat ini loh cok. Wah tadi udah bener sih tapi masuk loh. Aku masuk ke minyak Trian Goldberg gitu loh. Paket ini susah main cok. Backline-nya mereka tidak punya. Dimasuk-masukin terus.
Tetes dikit enggak aman, Cok. Poin banget loh, tidak ada tadi dari Clemson, mungkin keadaan berbeda, tapi ternyata untuk kali ini SM-nya. Wah, ini atas bawahnya dimainin, Cok. Rian sama Kiwa kepancingan doang, guys. Kapan yang diberikan buat masih bisa dibuat untuk maksi pelarian diri dari Kagura. Aduh, RNK jangan kalah dong. Ya, sebenar bukan separang benar, tapi lihat di arah top lane. Wah, anjing gua nontonnya. Fokus banget nih, Bro. Masih mencoba untuk mendapatkan satu dua clear di arah top lane. Dilempar soalnya boy pin di depan sana Kiboy. Dia sengaja coba biar creep-nya keluar terus anjing. Kiboy kejedot. Dia buat apa creep-nya keluar. Kan RNG kalah ntar enggak cuan, guys. Yep, ceweknya pun memisahkan diri sejauh ini ada 3 player dari Onyx di atas sana. Item session-nya nih Profesor udah terlihat lagi. Gua sih RNG Kingdom parah ya, guys ya. Ini kayaknya bakal menuju ke arah Immortal dari Boots karena dia butuh banget Immortal apalagi udah. Kok lebih enak Haya ya, Cok, ya dibanding ini ya? Oke, Lancelot di sini bisa istirahat ya. Oh, Hayanya beli brute force, Cok. Yang terlalu tinggi dari Clay dan setup lagi kali ini dari Finn. Perlahan-lahan karena dia juga bakal menuju ke arah Immortal. Diambil mid-nya. Item terakhirnya Malefactor, nanti Brute Force-nya dijual jadi Immortal. Immortal-nya dijual jadi Winter, Winter-nya dijual jadi DB. DB dijual ganti Immortal, Immortal dijual ganti Winter, Winter dijual ganti Brute Force. The next level play. Next level. Nice guru-guru. Enggak, Dota game jelek, Yur. Mobile Legend bakal terkena burst effect. Oke, kita lihat di sini ya, guys. Air Serpent mau di betak sama cewek di sini. Oh, sengaja, Cok, bawahnya. Enggak ada ulti Popeus. Dia sengaja bawahnya. Lah. Iya, sementara bisa mati. Sansa mati. Sansa bisa mati nih. Oh, mati si cewek-ceweknya mati. Sansa mati. Sansa juga mati. Wah, Wah, RRQ-nya rata juga, Cok, yang sisi kirinya. Jadi korban tambahan. Finn masih mundur ke bagian belakang. Tapi dia akan lagi layak ke bola poli yang langsung. Tapi kan Sansa mati. Hanya saja untuk Finn. Temennya udah datang. Mati Kiboy-nya. Wah, gila. Jilat-jilat. Iya, jilat lah. Tapi bisa selamat dan juga ada dua orang bersama dengan tiga orang. Tapi gak masih gini ya, bisa dibilang untuk siapa ya? Untuk Onyx. Untuk Onyx. Inhibitor kan. Coba dicuri tapi ternyata Boots dari pilihan Professor dikeluarkan PDS tapi ternyata Boots. Kecuali ini bisa balas ya. Kecuali ini bisa balas. Tai. Dia ini geplak gitu kore stiker, Cok. Iya, Cok, si Krepos lagi. Krepos kan kalah sama RRQ. Dengan 17 menit yang sudah bertanding, walaupun kalah dari segi point kill, buah lemon, buah nangka, mereka lebih-lebih lagi karena mereka memiliki 6 objektif gaming yang sangat diunggulkan kali ini. Onyx Esports berkat adanya Sans dengan pengalihan isu team fight di arah river tadi, Sans dapetin inhibitor. Kalau Sans gak dapetin inhibitor itu mungkin menjadi rugi bandar untuk tim Onyx Esports, Profesor. Yes, Boots-nya dalam satu-satu, guys. Cakep banget ya, guys. Banyak lese satu tuker. Apanya? Cakep. Bahkan itu skor-skornya bagi dimanapun. Udah kayak Aura Gaming, guys ya. Game atau bahkan 5 untuk 0. Yang penting adalah bagaimana in out-nya dari RRQ Hoshi karena kalau misalkan mereka kita lihat di sini strategi masing-masing tim ya, guys ya. Sans di kiri sedangkan RRQ mepet mau misi rahasia itu berlima kayaknya. Iya. Menghilang. Enggak ada siapa-siapa. Tadi cewek kondisinya kayak gini, Cok. Tahu. Yap, sementara itu langsung aja. Tapi ternyata belum ada apa ya target yang cepet banget tartel ya dengan ejektornya R7 langsung R7 digocek dirian Cok. Reload retri Popeo sudah mulai beraksi tapi Lordnya menjadi milik kejauhan Sansnya bisa datang kan sedialakan lagi bisa sih lu lihat bisa Cok tuh ceweknya mati Cok. Sinnya bebas banget butes menang RRQ dibalikin Cok. Gila banget RRQ ya, guys. Untung banget itu, guys. YOLO banget, Cok, sumpah. Udah itu kalau mau dapat enggak dapat udah, guys, itu. Iya, Sansa kejauhan sih tadi. Benar-benar keuntungan yang luar biasa RRQ. Iya enggak ya menurut lu? Para pemain dari Timonik. Enggak, belum. Kayaknya belum deh. Belum. Ayo. Yang ini enggak hidup, yang kanan hidup kan? Iya, yang kanan hidup dekat. Yang kiri hidup jauh. Untuk kali ini kenapa? Karena kalau ini jebol dan Rian termakan oleh pangsit, ini mungkin menjadi akhir dari...
kalian. Ih, di ulti nih sama. Lihat, belum tentu sayang, sayang belum tentu cinta, cinta belum tentu menikah, menikah belum tentu bahagia. Belum ada yang overturn dan bahkan quotes of the day ya guys. Wah, tertarik baru bling. Para pemain dari Margis seperti udah memberikan informasi kalau di sana saya si Drian ini ngeri banget ya, cok ya, main Kagura ya. Eh, buka item dong, buka item dong. Pak produser. Dia kayak wow, hampir masuk menit. Enggak bisa ngepush, cok. Ini kayak pertarungan mekanik sih. Dengan hero-hero yang durability. Buka item dong, buka item dong. Ya, player-playernya tinggi mekanik gitu ya, Yur. Sudah mulai memasuki menit ke-19. Gila. Ini sih kalau ngereng sama kita jadi abu, cok. Jangan pasir. Iya, jelek enggak, banget cok abu. Dengan jauh head mereka bisa maksimalkan pick off again and again. Aku mention bahwa 1-5-11. Satu pemain dari arah Kyoshi tapi jangan. Ini Klee enggak main loh dia loh. Enggak main. Susah. Tapi buat high ground oke lah, buat high ground oke. Oh, ini Onyx nih kalau misalnya 4 lawan 5 gini enggak mau digas, cok. Udah bisa dipastikan bahwa Finn akan enggak mau dia kayak lebih milih ya landing dulu. Iya. R7 tentunya dengan Dawu. Oke, menghilang di sini ya guys, Ki Boy. Hati-hati. Eksekusi dari Albert sebagai assassin. Oh, dia mau narik ground-nya, Oke, ada 2 player. Awas. Hati-hati, RRQ di situ ramai banget Onyx-nya. Lu pikir, cok. Itu Drian ngeber segitu, guys. Gini ya, kalau kondisi gini harusnya biru. Esme atau orang-orang? Esme. RRQ Hoshi, tapi di sisi lain lihat di arah bottom lane. Minion mulai bergerak. Aduh, RRQ tertekan banget ini. Aduh, bahaya, guys. Mereka nyicil banget. Kayak ragu gitu loh. Masuk gak? Kaguranya itu loh kok masalahnya tuh. Dari segi minionnya, Pak. Iya, ini Kagura-nya tukang ngebers saya, cok. Gigi yang ngepok-ngepok gitu kan. Iya, dia suka kayak seret. Dah. Ini nunggu momen VN sih harus, guys. Tuh, mainnya udah berlima, cakep sih ini. Ini control map nih. Wah, itu creep atas stack-nya gede banget, tai. Tuh, lihat. Itu kebak enggak kan? Oh, tadi bisa enggak? Enggak, di stack. Di stack dibiarin gitu ya. Eh, jangan dicatat, coret. Aksi pengerja penyergap. Coret, jangan dicatat. Oke, benar sekali. Tapi lihat para pemain dari tim Onyx Esports mereka bakal jangan dicatat coret. Satu ini 21 menit sudah terjalani dan bahkan ingat resurrection untuk kembali lagi hidup di lane offline ini sangat besar. Yang overturn telah dikeluarkan. Tidak ada grup berapa second. Albert menunjukkan belakang men-trigger kalau misalnya di sana ada orang cewek. Ada lambang di atas kepala Albert membuktikan warning. Tenot. Ini balon bisa dimakan di sekitar sana, Pak Pulo. Iya, udah ada warning, udah ada. Sabar banget ya mereka ya, coy ya. Iya. Tapi Kiboy memberanikan diri seorang diri di depan. Kiboy. Salah sih, mereka ajar Kiboy salah sih. Jangan. Oke, Kiboy ya udah flicker. Kiboynya mau flicker. Ini yang rugi yang Onyx. Pelan-pelan. Mereka bakal coba untuk team fight. Pelan-pelan. Wave-nya itu loh, wave creep-nya itu, Yur. Wave kah, manis. Waduh, itu kah manis. Pahlawan is coming. Pahlawan kayak mana? Pahlawan. Cie menang. Cie menang. Fokus ke match bro. Fokus ke match bro. Oke, di sini kita lihat ya guys ya, langsung PN-nya maju. Lompat lagi cewek. Lompat lagi cewek. Kok gua malah dukung Onyx? Waduh, PN-nya mati. Sin, hajar mereka. Kasih tahu mereka itu. Kena 3 P. Bobo jebol enggak tuh guys. Nice Albert. Itu Winter. Oke, Winter dari sekolah. Wah, gila. Bos senggol dong. Gila. Perangnya cakep banget ya. Sansnya mati ya. Itu tadi bisa bertiga dempet gitu, gimana cerita cok itu? Iya. Di ulti Feyen. Oh iya. Iya, pas lagi ngejar. Ya. Ya, mati lagi dong ceweknya. Anjing gak mati Balmon cok. Anjing ini SM-nya gak ada yang bisa bunuh cok. Drian bisa ngeburst tadi. Disambung lah sama. Enggak, saya bisa bunuh sebenarnya. Balik Lord selanjutnya untuk RRQ Hoshi Papulo. Kalau perang kalah ya guys ya. Si siapa? Si Onyx ya kan. Onyx meski kalah setup perang ditabrak cok. Ngeri ya nih mereka. Kingdom. PD mekanik.
sambil menunggu kehadiran dari Drian dan ya setupnya kayak gimana siap perang tuh digas cok gas Onyx gitu cok makanya gue males loh Onyx anjing ngadu mekanik alah bermerah diambil ya enggak bener daripada diambil musuh ternyata dengan adanya keberadaan dari seorang VYN langsung cewek. Wow, udah immortal semua nih. Udah item-item montek semua coy immortal. Imo winter, Imo winter. Oke, di sini bahaya banget buat Onyx ya guys ya. Pisan sih. Nge-clear lini kanan guys ya. Top lane sana. R7 berada di gas depan. Ada seorang VYN di depan sana para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk bertahan. Nih kena nih sama VYN nih. Betul. VYN nih lihat nih ya. Udah bobo ini ya LG moment ya. Iya. Lisa tapi Onyx ya. Pintar coy. Wah, disikat dulu ceweknya guys ya. Wah, scene-nya mati, cok. Scene-nya enggak boleh mati harusnya Albert-nya sekarat ya guys ya. Ada duit dia yor buat beli winter Albert. Link-nya di mark tuh sama Haya. Wah, tapi jadi imbang lagi. Udah tinggal nunggu kondisi lagi. Imbang. Emang ya, cuma beda satu tower, doang. Anjing ini sampai menit berapa, cok? Walaupun jumlah dari Onyx sekarang udah ada 2 imbatan yang berhasil langsung dilumpuhkan begitu aja. Wah, 22%. Udah netral. Begitu juga. Waduh. Sekarang emang game-nya kayak gini deh, Mas. Sampai lihat game mulu, enggak tahu dari patch-nya atau apa ya. Semua udah bisa netral ke NPL-nya. Dia bocor netral. Bawa-bawanya hancur cok bawa ya. 40-60 lah ini orang sama-sama full item. Iya. Iya cok ini. Masih belum bisa menembus backline. Netral lah lerkan RRQ. Oh iya benar juga ya. Giginya ompong yang dimiliki dari Onyx dan Batan. Sitai. Jadi kerugian milik mereka yang harus mempertahankan 3 lane yang berbeda dari Onyx password dari mengamuk ketika menit ke-20. Onyx panik. Oh, gue kira Onyx cuan. Onyx cuan sekarang. Oh, sorry. Salah gue. Jadi kita gak tahu sampai ke depan. Ah, ini memakan Nesme dia nih. Siapa lagi akan mereka keluarkan? Siapa lagi akan melakukan kesalahan dan dikompak menjadi... Oh, itu ngebug ya? Creep bawah itu ya? Cok. Ya, iya. Creep bawahnya si ini. Yang ngebug itu siapa? Siapa yang ngebug? Asal-asalan. Oh, enggak, cok. Ya, mati dong, Sansa. Oh enggak deh enggak kelihatan San. Karar Cypher-nya mati. Oh mati Albert. Mati Albert cok. Albert-nya mati wah. Ada winter enggak? Oh enggak sempet ya. Enggak deh. Oh iya. Wah. Aduh RRQ. Bukan pasti Mas Valdi tadi buka ulti. Mana Albert tuh buka ulti. Waduh RRQ. Aduh, headset gue baterainya habis. Waduh RRQ. Woi, Sin. Loh, Sin. Oh ini yang ngalahin Epos. Oh ini yang ngalahin Epos ini. Ada creep sih, next wave. Oh ada ulti juga di next wave. Woi, Yan. Rian. Udah enggak bisa. Ah, udah cok. Enggak, tadi. Ini yang ngalahin Epos ini. Oh ini. Kenapa mainnya pakai emosi cok itu tadi Sin bisa lari ya sih ya apa San maksudnya bisa ini ya sih mundur bentar maju gila sih gitu. Congrats Onyx semangat terus buat RRQ GG Onyx nice try buat RRQ.